Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin berbagi informasi untuk kita semua ya. Memilih tutorial atau memilih tutorial, memilih style yang cocok ya, irama musik yang pas ya pada ibadah Minggu yang menggunakan kidung jemaat ya. Saya ambilkan contoh lagu nomor 413 ya, Tuhan pimpin anakmu. Lagu ini kalau teman-teman pakai kok bisa dimainkan menggunakan slow atau pop alt ya. Pop alt 4 bisa seperti ini suaranya ya, pop alt 4 ya. Lalu kita coba ya. Na 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 na. Ya. Tuhan pimpin anakmu. Bisa juga kalau teman-teman punya PSR Yamaha bisa dipakain love song, piano balat maupun organ balat ya. Ini kalau di Kog EK50 ini saya pakai pop alt 4 ya, bisa juga ya untuk lagu Tuhan pimpin anakmu. Seperti itu ya, lagu 413 dari Kidung Jemaat. Kalau ini gembala baik bersuling nan merdu, ini kita coba pakai nomor pop alt 2 ya. Kalau di kok ini pop alt 2, bisa juga ya, seperti ini ya. Na 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 na. Temponya menyesuaikan saja ya. Kalau terlalu lambat bisa ditambah atau dicepatkan. Ini kalau pakai kok teman-teman bisa pakai pop alt 2. Kalau di PSR Yamaha teman-teman bisa pakai organ balat, piano balat, pop balat maupun juga love song ya, bisa juga ya. Kemudian lagu yang lain ya. Kita coba misalnya 410. Tenanglah kini hatiku. Ini kita coba pakai yang gitar balat ya, gitar balat. Gitar balat ya. Na 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 na. Seperti itu ya, bisa pakai gitar balat. Sama ini kalau di PSR juga bisa pakai gitar balat ya, pakai piano balat juga bisa untuk pilihan style musiknya teman-teman ya. Untuk tempo tinggal diatur saja ya, cepat lambatnya. Kemudian voice-nya, suaranya atau keyboard set-nya teman-teman bisa atur juga. Bisa pakai grand piano ya. Bisa juga pakai string ya. Tergantung selera kita semua ya. Semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman yang mencari atau memilih style yang pas ya, yang cocok untuk ibadah di gereja. Selamat mencoba untuk kita semua. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton.